Selama ini mungkin kita hanya kenal 1 bulan sebagai satelit alami yang mengelilingi bumi, tapi rupanya astronomer menemukan bulan mini atau mini moon yang sempat mengelilingi orbit bumi. Mini moon yang juga dikenal sebagai objek yang tertangkap sementara dan merupakan asteroid yang terperangkap di orbit bumi selama beberapa bulan atau tahun sebelum meluncur kembali ke sistem tata surya atau terbakar di atmosfer bumi. Dikutip detik.net dari net, bulan mini ini merupakan asteroid yang ditemukan oleh Catalina Sky Survey dan diberi nama 2020 CD3. Asteroid ini bisa mengorbit bumi karena terperangkap oleh gravitasi bumi. Senior Research Specialist Catalina Sky Survey Kasper Wirtsos mengatakan asteroid ini memiliki diameter antara 1,9 dan 3,5 meter. Permukaannya memiliki tingkat kecerahan yang mirip dengan asteroid yang kaya karbon lainnya. Namun, astronomer menemukan bulan mini ini hanya singgah sementara dan akan segera meninggalkan orbit bumi dalam waktu dekat. Bulan mini ini pertama kali menjadi tetangga bumi sekitar 3 tahun lalu. Dalam email yang mengonfirmasi penemuan Catalina Sky Survey, ilmuwan dari Center for Near Earth Object Studies Santanu Naidu mengatakan 2020 CD3 telah melakukan pendekatan terakhirnya ke bumi pada 13 Februari dan sedang berada di jalan keluarnya dari orbit bumi. 2020 CD3 merupakan asteroid kedua yang memasuki orbit bumi. Sebelumnya ada 2006 RH120 yang juga ditemukan oleh Catalina Sky Survey. Asteroid ini mengelilingi bumi selama 18 bulan dari 2006 hingga 2007.